Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kembali lagi kita bolang. Hari ini kita nyari yang sederhana saja, yaitu lantana, karena banyak banget lantana. Nanti kita cari yang gambarnya set kena banyu karena gerimis. Kita nyari yang datang-datang besar. Oke, lanjut. Kita masuk ke habitatnya. Ini pohon apa ini? Wow, ada buahnya. Apa ya? Apa besi? Kita lihat gonggongnya coba. Kecil. Kalau kecil nggak usah diambil. Biar tumbuh dulu. Nih, ribbon seperti ini nih. Jadi, kita harus buka dulu. Kita lihat bawahnya. Ini gede, satu besar. Ini juga besar. Nanti kita cek juga. Kita cek yang ini dulu sama yang itu. Nanti kita cari lagi. Oke, lanjut. Wow. Oh. Oke, lanjut deh. Yang satunya. Next. Nah, hasilnya gede, bonggol, dan cabangnya banyak. Nih, formal ya, tapi cakep nih. Maksudnya berapun secakep. Yang satu lurus, gede. Ini juga formal juga. Oke, kita bawa ke motor. Nanti kita cari lagi pada sekalian. Ini ada yang besar nih, boleh ini nih, cuma saya nggak suka karena ini seperti satunya ini. Nah, ini bawahnya kecil, cuma sini ini gede. Saya nggak suka model seperti ini, kita tinggalkan aja. Nah, saya menemukan yang agak tinggi dan agak meliuk. Saya senang yang ini, bunga warna pink. Kita coba ambil. Kita bersihkan dulu rumput-rumput dan batang-batang yang ada di atasnya. Thank you.
Nah, ini dapatnya. Nanti kita potong-potong. Kita bawa dulu ke motor. Sobat Rabuk, inilah hasilnya. Lantana hari ini. Nanti saya potong-potong bentar karena agak kesusahan bawanya. Nanti kalau sudah saya potong, saya videokan karena memang durasinya udah lama banget sepertinya. HP ini wis megap-megap. Terima kasih kawan-kawan. Ternyata ada lipan besar banget nih. Nih, kita buang aja. Soalnya ini gigit, kalau gigit lumayan sakit. Udah, yang lagi. Bahaya itu. Lumayan kemeng kalau gigit. Oke, lanjut potong-potong nanti kalau sudah selesai. Sudah selesai satu. Jadi seperti ini. Nah. Jadi nanti seperti ini. Satu, dua, ini topnya situ. Harapan sini ada tumbuh tunas. Biar nanti jadi gaya formal. Yang ini saya potong-potong dulu, ternyata sini bolong. Oke. Inilah hasilnya. Ini yang pertama tadi, ternyata sempal. Dia nggak nempel sama ini. Sayang loh. Ini seharusnya kan seperti ini. Tapi ternyata nggak nempel. Akhirnya saya potong dan saya bentuk formal. Begini aja nanti. Yang ini nanti kita tanam kembali. Terus yang ini saya bingung diatur seperti apa, saya bingung soalnya gede. Dan kita bawa ke rumah aja nanti sambil dipikirkan mau di model seperti apa, soalnya batangnya ini cenderung lurus-lurus, ini lurus, gak ada keloan. Apa dipotong sini terus dihidupin yang sini itu bagaimana, soalnya di sini juga ternyata kropos, itu dalamnya kropos, banyak semute. Itu aja, kita bawa pulang aja nanti kita pikirkan, nggak tahu nanti di motor seperti apa. Yang ini sayang ya, sayang banget ini, cuma nggak apa-apa dan malah sudah membentuk gaya formal. Nanti kita tumbuhkan cabang-cabang di sudut-sudut sini aja. Masih kuat hidup ini ada keroan sini, dan keroan ini bagus, seneng aku nih. Oke, ini yang pertama tadi dan memang saya bentuk seperti ini. Ini potongannya kita tanam kembali dan ini yang bawa pulang. Oke, terima kasih. Sudah hampir maghrib, sana juga masih banyak sebenarnya, tapi besok-besok aja karena sudah capek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.